Ini Alif. Dia seorang peniaga air di tepi jalan. Dan ini pula Rahim. Dia juga seorang peniaga air di tepi jalan. Lokasi yang sama, air yang sama dan juga harga yang sama. Tapi kenapa kedai Rahim penuh dengan pelanggan? Sebab dia ni pakai bomoh. Ingat aku tak tahu ke? Ha? Baru 3 minggu berniaga, takkanlah ada ramai orang macam tu? Aku dah setahun berniaga, orang tak ramai-ramai pun. Ish, dagak ada budak ni pakai bomoh. Hei, tak boleh jadi ni, nak kena ajar ni budak ni. Woi, woi, pekak ke? Waalaikumsalam bang, nak air tak? Nak air? Woi, aku meniaga air kat situ kau tahu tak? Yang kau meniaga air kat sini apa hal? Kau nak rampas customer aku eh? Inilah Melayu, kuat dengki. Saja nak jatuhkan aku. Bang, rezeki tu Allah punya bang. Kita sama-sama cari bang. Oh, kau tunggang agama eh? Eh, aku tahulah kau pakai bomoh. Hei, dasar penunggang agama. Dia ingat bomoh dia seorang yang kuat. Bomoh aku pun kuat jugalah. Kau tunggu aku jampi kau. Ni jampi paling kuat aku boleh bagi. Dan bila kau hadir bagai satu mister. Eh bang, jampi apa tu? Kau punya. Ingat hail, tapi suara ke laut. Eh, nak air apa? Eh, tak apa bang, saya datang bukan nak order air. Lagipun saya rasa ganti ni. Maklumlah datang bulan. Eh ni, saya nak edar flyers untuk buki tempat bulan Ramadan ni. Kalau abang free datanglah minggu depan untuk cabut undi tempat. Oh, puasa dah dekat kan? Eh, kau jangan bagi tu kat kedai depan tu. Dia tu main bomoh kuat. Eh, tak apalah bang. Bulan puasa ni saya tak kena ikat. Ni pun lagipun saya jalan ke tugas daripada organizer je bang. Okeylah bang, saya nak pergi hantar flyers lagi. Apa-apa abang WhatsApp saya, ada nombor situ. Okey, boleh boleh. Dalam bisnes ni yang paling penting adalah location, location, location. So aku pagar dulu location ni. Oh, oh. Assalamualaikum bang. Buat apa tu bang? Kau ni, mana aku ada mesti kau ada kan? Kau memang saja kan yang nak jatuhkan bisnes aku. Ni, aku tengah pagar tempat ni supaya hantu kau tak rampas customer aku time bazar Ramadan nanti. Eh bang, puasa-puasa ni hantu dengan setan mana ada bang? Diorang kedikat. Ah, banyak bunyilah kau. Mana tahu setan kau kuat sangat. Eh bang, kita cari rezeki sesama bang. Tapi cara abang ni dah salah bang. Abang menyekutukan Allah dengan benda lain. Dosa besar bang, syirik tu bang. Kau ni penunggang agama ke apa ah? Kau ingat aku tak tahu, kau pun sama je lah. Sedar diri sikit, jangan cakap banyak. Saya ni bukan nak belagak alim ke atau belagak pandai bang, tapi cara abang buat ni salah bang. Ni dah syirik dah bang. Abang pakai bomoh semua ni bang. Abang taubatlah cepat ya bang. Mulut kau memang tak ada insurans eh? Itulah time orang insurans call, kau kata kau ada ilmu kebal bagai. Ha? Ni aku dah tumbuk sekali baru kau tahu. Saya tak tahu apa abang cakap bang. Tapi saya sebagai sedara sesama Islam bang, saya cuma jalankan tanggungjawab saya je bang. Nasihat ke abang. Saya tak nak kat akhirat nanti Allah tanya saya kenapa tak nasihat ke abang masa abang buat dosa. Ha? Abang bertaubatlah bang. Tolonglah. Ha? Kau ni. Kau ni memang penunggang terhebat abad ni. Eh, kau tunggu aku santau kau eh. Tok, niat saya datang ni sebenarnya. Wah, sudah tahu tujuan kamu ke sini. Terror lah Tok. Mestilah terror. Ini kan wah. Wah doyok. Wah lu. Ai, Tok jangan malu nak bagi tahu nama. Bagi tahu jelah nama apa. Bukan. Nama Wah ialah Wah lu. Wah tahu tujuan kamu atas sini. Kamu nak lingkupkan bisnes pesaing kamu tu kan? Ah, betul tu Wah. Kasih tikam sama dia. Nanti ada masalah, tiada masalah. Tengok ni. Woi, aku kat mana ni? Asal aku kena ikat ni? Kau dah kena ikat sebelum masa bulan Ramadan. Eh, tapi aku manusialah, bukan setan. Patutnya setan je yang kena ikat.
juga patut kena ikat sebab perangai kau macam setan. Woi! Woi, depan aku! Woi! Woi! Dia malah! Alip! Eh, Alip, Alip! Keluar! Alip! Bangunlah! Kau ni dah kenapa? Itulah. Solat tak jaga tunggal langgang. Tu yang mimpi buruk tu. Wak doyoklah, wak lulah, apalah. Wak, Alip mimpi buruk, Mak. Alip mimpi Alip guna bomoh, Mak. Kau ni kuno ke apa? Zaman sekarang ni mana ada bomoh? Ada, Mak. Depan gerai Alip tu. Ha, kita orang jual air sama. Harga sama. Lokasi sama. Tapi customer dia lagi ramai. Guna bomoh lah tu. Eh, kau ni betul lah kuno dari aku. Zaman sekarang ni bisnes bukan je location. Kau kena ada marketing. Lepas tu baru boleh buat sale. Itulah kau. Percaya sangat dengan bomo online tu. Yang serbuk dia bagi kau tu bukannya serbuk betul pun. Semua tu pasti effect tu. Habis sale ni jangan Mak. Alip, kalau sales down ke, pelanggan sendu ke, tak ada orang datang ke, kau kena improve marketing kau. Alip, kau kalau dah bodoh sangat, pergilah cari cikgu. Marketing sekarang ni hujung jari je tau. Ni. Kau tengok kawan Mak ni. Dia selalu buat demo live. Kadang-kadang tu, dia bagi free gift untuk tarik pelanggan dia. Mak tengok barang-barang dia pun dekat IG, dekat FB, semua unik-unik. Tu yang boleh viral tu. Ni baru betul, bukan macam kau ni, Lip. Aku tak adalah keturunan syirik macam kau ni. Tapi aku confirm lah dia pakai bomoh. Aku nampak benda kuning tu atas meja dia. Aku tahulah kau pakai bomoh. Saya beli, ya? Saya jual. Terima kasih, Kak. Tips nombor 44. Manusia suka pergi kedai yang ramai orang. Jadi pastikan post di fanpage anda banyak komen, likes dan share. Betul lah tu. Ini yang aku nantikan. Aku dah lama tunggu benda ni. Sedapnya sup ni. Hari raya kini sudah tiba. Ayah dan ibu nak balik kampung. Tahun ini nak ke rumah siapa? Aduh, peningnya jadi kepala. Penolong bakar memakan lemang. Sedapnya ketupat juga rendang. Lucunya opah nak makan dodol. Ini hanya tinggal sebatang.